Hai, nama saya Farah. Hari ini saya nak share satu produk skincare daripada PHHP. Ia juga dikenali sebagai Vitalab Skincare. Ia menggunakan ramuan secara semula jadi. Anda mempunyai kulit wajah yang kusam atau kulit wajah telah menunjukkan tanda penuaan? Jom saya share dengan anda satu produk Vitalab Skincare yang mana ianya tiada paraben, tiada silikon, tiada pewangi sintetik, tiada SLS, tiada minyak mineral dan yang paling penting, tiada animal abuse. Okey, mari kita tengok. Okey, Vitalab Purifying Facial Cleanser. Okey. So, cleanser ni dia menggunakan formula lembut dengan ekstrak botani, baobab trees. Okey, kelebihan dia, ianya bersifat pembersihan secara semula jadi dan dia boleh menjadikan kulit anda lebih lembut dan juga terhidrat. Yang kedua, okey. Facial Toning Essence. Okey, ini essence dia menggunakan formula lembut dengan 3 ekstrak botani, iaitu yang pertama witch hazel extract, yang kedua matricaria extract dan yang ketiga comfrey extract. Okey, untuk witch hazel extract, ia adalah wira penjagaan kulit secara semula jadi. Dalam industri kecantikan banyak menggunakannya. Okey, kelebihan dia, dia boleh menjadikan warna kulit kita sekata dan yang kedua, membantu untuk mengecilkan pori muka. Okay, yang kedua, matricaria extract. Ia juga dikenali sebagai chamomile yang membantu untuk menyembuhkan kulit secara lembut untuk kebaikan kulit anda kerana ia adalah air untuk keremajaan. Kelebihan dia, ia boleh melembutkan kulit dan juga mengurangkan keradangan kulit. Yang ketiga, comfrey extract. Okay, comfrey telah lama digunakan sebagai penyembuh luka. Ia boleh menyekatakan kulit kita dan juga mengetatkan liang pori. Okay, dia boleh melembutkan kulit dan kurangkan keradangan, meningkatkan pertumbuhan semula sel dan juga yang paling penting, tiada alkohol. Kelebihan dia, ia boleh membantu menggalakkan pembaharuan sel dan juga membantu menaikkan seri wajah, iaitu glowing. Okey, yang ketiga, Facial Nourishing Moisturizer. Okey, ia menggunakan formulasi lotion ringan yang menggunakan citrus extract. Ia mengandungi vitamin C yang tinggi dan bersifat antioksidan, iaitu salah satu buah terbaik untuk kecantikan anda. Okey, kelebihan dia, ia boleh melambatkan pembentukan melanin dan juga memutihkan dan mencerahkan kulit. Ia juga mengandungi niacinamide, sejenis vitamin B3 yang dikenali sebagai ramuan keseluruhan penjagaan kulit. Okey, kelebihan dia, ia boleh meningkatkan tahap kelembapan kulit, membantu dalam memperbaiki tekstur kulit wajah dan juga memutihkan dan mencerahkan kulit. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak guna Purifying Facial Cleanser ni. Okey? Mula-mula, sedikit amount. Okey, dan kita basahkan jari kita. Kita hanya gunakan jari ini saja, okey? Dan kita akan pusingkan buat pusaran macam ni. Okey, so kita mulakan dengan bahagian bawah dahulu. Okey, bahagian bawah dan kita akan tarik ke pipi. Dan kita kena buat ni in a circular motion. Sebab apa?
apabila kita menggunakan skincare, kita perlu menaikkan urutan macam ni supaya kulit kita lebih anjal dan juga untuk mengurangkan kita punya kedutan. Okey? Selepas itu, kita akan bawa ke atas dahi. Selepas dahi, kita teruskan ke bahagian hidung. Selepas bahagian hidung, kita akan teruskan ke bahagian atas mulut. Dan yang terakhir, bahagian bawah dagu semula. Okey, selepas kita buat cleanser ni, okey, kita akan ambil span yang basah ataupun anda juga boleh membasuh muka dengan menggunakan air sahaja. Okey. Okey, dengan urutan yang ke atas juga, kita ambil span ni. Dan kita akan tarik dia ke atas. Dengan ini, kulit anda akan lebih anjal dan awet muda. Okey? Di atas dahi, hidung dan juga mulut. Okey, selesai kita mencuci muka. Nampak tak? Cantik kan? Okey, selesai kita membersihkan muka, seterusnya kita harus menggunakan facial toning essence. Okey, cara untuk menggunakan essence ini, anda perlukan okey, facial cotton. Okey, facial cotton ni nak kena letak macam ni dekat jari ni. Kita harus menggunakan kedua-dua jari ni sahaja ya. Okey, dan kita akan letakkan beberapa titis essence. Kita ambil lagi satu set dan letakkan pada jari yang sama. Dan kita ambil beberapa titis. Okey, seterusnya pastikan kedua-dua tangan kita okey menggunakan facial cotton ni untuk kita masukkan serapkan essence itu ke dalam kulit muka kita. Bermula daripada bawah dan tarik ke atas. Okey. Di pipi. Dan tarik ke atas dahi. Seterusnya ke hidung. Dan juga ke atas mulut. Dan juga terakhir sekali di bahagian bawah juga. Sangat lembut. Untuk step yang terakhir, okay, kita akan menggunakan Facial Nourishing Moisturizer. Okey, cara gunakan dia. Okey, mula-mula kita buka. Wangi. Okey. Kita gunakan okey, jari yang sama tadi kita guna. Okey. 1 2 3 4 5. Okey, gunakan kedua-dua tangan dan menggunakan jari yang sama. Bermula daripada bawah dan kita pusingkan secara kecil-kecil macam ni supaya moisturizer ni boleh meresap ke dalam kulit kita. Dan kita bawa ke atas. Dan kita pusing-pusingkan dia supaya kulit kita lebih anjal dan kelihatan sangat berseri. Dan kita naikkan ke atas bahagian dahi. Dan kita turunkan ke bawah ke bahagian hidung.
Okey, dan juga kita bawa ke atas bibir. Dan yang terakhir, di bahagian bawah dagu kita. Okey, selesai. Kita akan dab-dab supaya moisturizer ni lebih serap ke dalam kulit kita. Kulit saya terasa lebih lembut, sihat, segar dan berseri. Tunggu apa lagi? Jom gunakan Vitalab Skincare untuk kulit yang lebih sihat, lembut dan cerah semula jadi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami, boleh hubungi talian di bawah. Dan anda juga boleh melayari laman web rasmi PHHP. Bye!